Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka resmi menutup gelaran Solo Great Sale Minggu 31 Oktober 2021. Dalam sebulan, gelaran ini mencatat hasil transaksi mencapai lebih dari 1,1 triliun. Pak Wali Kota, teman-teman, hadir hari ini semuanya mendukung. Gelaran Solo Great Sale 2021 resmi ditutup oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Minggu 31 Oktober 2021. Dalam waktu sebulan, Solo Great Sale mampu meraup transaksi 1,161 triliun rupiah, melebihi target awal 800 miliar rupiah. Wali Kota menyampaikan, Solo Great Sale 2021 merupakan salah satu upaya mendorong pemulihan ekonomi. Dengan transaksi melebihi target, kesuksesan Solo Great Sale menjadi momentum melakukan percepatan pemulihan ekonomi di tahun 2022. Menurut Gibran, antusiasme warga dalam Solo Great Sale sangat tinggi, sehingga bisa menggerakkan ekonomi daerah. Ya, ini luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih ke seluruh panitia Solo Great Sale. Luar biasa sekali target dari 800 M ini sudah melampaui, sudah di angka 1,1. Ini luar biasa sekali. Padahal masih di masa pandemi, jadi ini luar biasa sekali apa pergerakan ekonomi warga. Ya, harapannya nanti tahun depan kita adakan lagi ya, Pak ya. Gibran menambahkan, gelaran tahunan berupa pesta diskon ini akan kembali diadakan di perayaan Imlek tahun depan, sehingga bisa kembali menggerakkan percepatan ekonomi di Kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.